itu pasti ngomongnya oke. Karena belum merasakan sampean punya anak wanita. Yang namanya internet itu cari yang benar-benar saja. Bagaimana menumbuhkan rasa memiliki akhlakul karimah. Nah, anak yang luar biasa yang akan menjadi pemimpin semuanya di kota Surabaya ketika kelak dewasa nanti. Anak-anakku adalah anak-anak yang menjadikan kota ini menjadi kota yang ramah, menjadi kota yang nyaman bagi anak-anak semuanya. Saya yakin kalau anak-anakku ini bisa menjaga jiwanya, bisa menjaga batiniahnya, bisa menjaga dirinya, maka anak-anakku kelak akan menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Karena kota Surabaya ini, seperti tadi yang saya sampaikan, ada wali kota, ada DPRD, itu hanya menyiapkan, menjaga kota ini. Untuk siapa? Untuk anak-anakku. Karena itulah kota Surabaya harus menjadi kota yang ramah anak, menjadi kota yang layak untuk anak. Bagaimana ramahnya? Seorang anak tidak takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Seorang anak tidak pernah merasa minder untuk berhadapan dengan siapapun. Dan yang terpenting, seorang anak harus nyaman dan berani dan tidak mudah dibohongi oleh siapapun. Itu baru anak-anak Surabaya yang luar biasa. Selanjutnya, Ibu Rini juga menyerahkan souvenir kepada Ibu Maniza Zani. Tidak hanya mengandalkan pendidikan formalnya, tapi setiap anak kita sadari betul bahwa setiap anak memiliki kelebihan. And in the city, basically, for every household to embrace. So in terms of the partnership with UNICEF, I know it has had a history. That back and response to yours, that we. Mungkin nanti bisa dibuka penggalan. For example, if there are any. Bukan tujuan kami, tapi bagaimana kota ini ditinggalkan untuk anak-anak kami. Nah itu akhirnya komitmen itu, sehingga mereka menyampaikan ada nanti akan yang dilakukan Surabaya akan dipantau dan mereka akan berikan arahan-arahan ketika ada yang tahapan yang kurang atau tahapan yang belum dilewati, maka itu harus disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya dan DPRD. Mereka sangat menyampaikan luar biasa kota Surabaya, keinginan, kemampuan atau komitmen dari pemerintah kota dan DPRD-nya sangat luar biasa. Itu membuat mereka senang dan mereka yakin bahwa Surabaya bisa menjadi kota yang ramah anak. Meskipun kota Surabaya adalah kota besar, urbanisasinya juga apa namanya besar, tapi mereka yakin. Dan ini memang tidak mudah. Tapi ketika melihat DPRD yang luar biasa, melihat pemerintah kota Surabaya yang luar biasa, mereka tidak akan pernah lelah untuk mendampingi Surabaya, sehingga Surabaya menjadi kota rujukan. Kalau Surabaya bisa, kenapa yang lain kota di Indonesia tidak bisa? Kalau Surabaya punya komitmen, kenapa kota yang lain tidak punya komitmen? Sehingga itulah yang akan memberikan semangat kepada kami untuk semakin menciptakan kota yang ramah kepada anak-anak. Mas, karena tujuan kami tadi saya sampaikan, bukan itu, tujuan kami adalah meninggalkan kota Surabaya ini untuk anak-anak kami. Dan anak-anak harus mendapatkan tempat yang nyaman. Itulah tugas kami sebagai orang tua. Masalahnya dari sertifikat ini, kami bisa menyebut bahwa Surabaya sudah mendapatkan semacam langkah pertama. Langkah pertama. Untuk menuju kota layanan. Betul. Tingkat dunia gitu. Betul. Nanti berarti dievaluasi lagi setahun kemudian atau dua tahun? Enggak, karena setelah ini mereka mendampingi kita terus. Oh, dalam setahun ini ya? Dalam setahun mendampingi terus. Okay. Karena tadi mereka menyampaikan, ketika keberhasilan itu bukan hanya setahun atau dua tahun, bisa lebih tiga tahun. Dan yang terpenting, yang seperti saya sampaikan, bahwa Surabaya ini gotong royong, sama seperti yang disampaikan Indonesia. Betul. Ketika untuk mencapai kota itu bukan pergerakan dari pemerintahnya saja. Betul. Tapi bagaimana pihak swasta, bagaimana pihak orang tua itu menjadi bagian mengembangkan kota Surabaya. Betul. Sama seperti konsep DPRD, konsep pemerintah kota, sama seperti konsepnya Indonesia. Yeah. Karena itulah mereka mendampingi kita sejak awal. Karena kita punya komitmen, ketika kita ada kekurangan maka mereka akan menyampaikan kesempurnaannya seperti apa. Ya semoga lah doanya. Pemerintah kota dan DPRD Surabaya, dan pemerintah kota Surabaya, itu menginginkan kota ini menjadi kota yang ramah anak, menjadi kota yang layak anak. Bukan untuk mencari sebuah penghargaan atau pengakuan, tidak. Tapi sejatinya di hati kami, baik pemerintah kota maupun DPRD, kota ini adalah kota yang disiapkan untuk anak-anak kita. Karena itulah kami mengajak anak-anak Surabaya untuk bisa memilah internet itu mana yang baik dan mana yang tidak.
Karena kerusakan remaja, kenakalan remaja, atau kerugian remaja itu disebabkan oleh media internet ini. Maka harus bijak anak-anak menggunakan ini. Salah satunya apa? Tadi saya sampaikan, maka setiap Sabtu malam Minggu ini bisa digunakan untuk penampilan anak-anak SD, SMP, SMA untuk menampilkan kemampuannya, untuk mengeluarkan kemampuan yang mereka apresiasinya, yang mereka punya, untuk memberikan apresiasi yang nanti setiap sekolah itu muncul akan bergantian orangnya, anak-anaknya. Ini akhirnya memunculkan keberanian, memunculkan keyakinan, dan memunculkan rasa tidak minder. Nah, itu yang saya harapkan di kota Surabaya. Oh, mereka memberikan sertifikat terkait dengan sertifikat terhadap komitmen pemerintah kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya pernah mengirimkan surat kepada UNICEF untuk menjadikan kota Surabaya ini menjadi kota yang ramah. Ada pertanyaan besar, kenapa sih pemerintah kota seperti itu? Ketika saya memberikan surat itu kepada UNICEF, maka secara otomatis ketika Surabaya ini menjadi tanggung jawab bukan hanya wali kotanya, tapi menjadi tanggung jawab semua stakeholder, semua pihak yang ada di kota Surabaya. Maka ketika Surabaya ini menjadi kota ramah anak, itu bukan karena keberhasilan wali kotanya. Yang ingin saya ajarkan, ketika kita berhasil menjadi ramah anak, maka itu adalah keberhasilan dari semua warga kota Surabaya, terutama orang tua dari anak-anak itu. Sehingga kita memiliki tanggung jawab yang sama. Selalu saya katakan bahwa kehadiran UNICEF itu memberikan kekuatan kepada kami untuk Surabaya selalu berkomitmen menjaga kota Surabaya ini untuk diberikan kepada anak-anak kita. Bukan salah satu siapa yang terhebat, siapa yang paling berjasa, tidak. Tapi dengan surat itu, maka UNICEF akan melihat, bukan hanya pemerintahnya saja, tapi melihat masyarakatnya bisa tidak. Dan disitulah yang nanti akan terlihat, kalau itu terwujud, maka seluruh warga Surabaya yang menjadikan kota ini menjadi kota yang ramah anak. Saya minta kepada Dispendik dan DP3A untuk selalu memunculkan kegiatan-kegiatan anak sebagai penyeimbang. Bahkan saya bilang, di musrenbang itu harus ada musrenbang anak. Karena anak itu harus berani mengungkap pendapat, apa yang kamu inginkan di kampungnya. Karena selama ini ketika ada musrenbang itu selalu sing ngomong dijak wong sing rodok sing dipikirno mek paving iki enggak. Tapi bagaimana seorang ibu diajak wanita, seorang anak, anak-anak diajak, sehingga musrenbang itu mencerminkan pembangunan kota, bukan hanya fisiknya saja, tapi non fisiknya juga dibangun. Ini yang saya rubah mindset berpikir di kota Surabaya.